Oh, kena dong. Kena panahnya, bro. Mantap. Halo guys, balik lagi dengan Roy di sini. Video kali ini gue main game Heroes Evolve. Siapa yang masih mainin game ini silahkan komen di bawah. Dan kalian juga sudah bisa nge-top up di game ini melalui Koda Shop, guys. Okay. Caranya gimana? Kalian tinggal menuju ke profile, habis itu tinggal catat UID kalian. Ini UID-nya kok agak berantakan ya di Heroes Evolve ini ya. Buset dah. Jadi ini dia ID-nya. Habis itu kalian copy ya. Terus kalian tinggal menuju ke website Koda Shop-nya atau tinggal buka aplikasi Koda Shop yang ada di smartphone kalian. Tinggal klik Heroes Evolve, terus pilih OS apa yang kalian pakai. Di sini gua pakai Android, servernya gua S2L Nido. Terus masukkan ID tadi. Terus kalian tinggal pilih mau beli berapa token. Di sini 600. Ini 600 token harganya itu 88.266. Oke, yang 2.500 harganya 294.000. Oke, di sini gue beli yang 600 token saja. Oke, untuk pembayaran kalian bisa melalui ATM, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Alfamart dan juga Indomaret ya. Via kartu kredit juga bisa dan juga Doku Wallet. Seperti biasa, gue udah terbiasa pakai Dana dan cukup cepat sih kalau via Dana itu. Terus habis itu klik beli sekarang. Oh iya bentar, nah gue pengen ngingetin sekali lagi untuk UID kalian itu catatnya hanya sampai di hashtag 611000 ya. Sampai 000, nominal pilih, pembayaran, habis itu beli sekarang. Nah kalau misalnya nicknya udah pas, udah cocok, kalian tinggal confirm aja. Lanjut, masukkan nomor HP dan juga PIN kalian pastinya kalau membayar melalui Dana ya. Ini PIN, nah PIN Dana kalian jangan lupa dimasukin. Habis itu tinggal pay, continue, dan ya tinggal tunggu sebentar, habis itu selesai. Nah ini tokennya udah langsung masuk di situ kalau kalian lihat ya. Oke, naik VIP 2. Oke, ini tinggal collect aja tadi ya. Per stop up tuh dapetin reward barusan tuh. Mantul. Let's go places. Ketahuan gue baru main game ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ngerank. My blade glimmers with the light of the snow. Single party, single aja. Mau, masih cupu nih, Pak. Ya paling gua pakai MM lagi nih mah. Use the shadows. Gua pengen ke ada yang nge-jungle bot ke bawah. I'll go bottom. Gua ke bawah aja dah. Select. Udah gue pake MM aja dulu ya. Cepet banget. Oke, gue pake Minerva ini. Archer S. Ya, gue tadi minta bottom. Malah kasih itu. Yaudah, gue ke atas lagi lah. Our troops are charging the enemy. Lead them to victory. Apa gue di tengah aja ya? Maaf nih guys, saya cupu nih kalau main MOBA nih. Ya ini masih bot sih, serius. Gue baru bikin akun masalahnya. Tapi gak apa-apa lah. By the way, Wild Rift itu bentar lagi ya. Kalau nggak besok kali ya. Kalau nggak besok tanggal 28 tuh guys, Wild Rift tuh. Watch your step baby. What? Mati dia di tengah. Ya ampun. Ini kalau panel mabut nih guys. Wanjir. Ayo lu. Kita ke bawah dulu ya. Oke, mati lagi di bawah tuh, mati lagi Anda. Siap-siap mati, Bang. Jebret, Bang. Masih bot nih, guys. Maklumin aja. An ally has been slain. Anjir. Kaget gua. Ultimate aktif. Kita bantu teman di atas dulu lah. Baru yang nanyain Genshin Impact kapan di Koda Shop, Bang? Belum ya, sabar. Kalau sudah waktunya pasti
saya akan bikin videonya nggak top up di Koda Shop di game Genshin Impact. Tapi kali ini di tanggal 26 ini kalian sudah bisa top up di game Heroes Evolve ya. Yang pastinya no pajak ya. Murah, no pajak, mantap pokoknya. Danger. Escape the range of enemy towers and let your troops take damage for you. That's what I'm talking about, baby. Maklum nih guys, ini musuhnya cukup semua nih. Gue lawan bot nih kayaknya, masalahnya. Unstoppable. Kita teleport ke bawah dulu ya. Gila aja turret gue, serang gue. Oh kena dong, kena panahnya bro. Mantap. Kesetan dia. Wah oke okay nih, kita udah bisa nyerang nih. Cepat udah. Gaskun. Ya ampun teman gue tuh nggak ada yang. No, nggak usah, hajar aja. Ayolah troops, minion. Push di atas aja ya. Enjoy your last breath. Your team has destroyed a fort. Udah barbar aja sini ya. Enggak bisa lo. Gua ada life steal di sini. Tambah damage lagi. Yo. Mantul. Triple kill. Udah gas. Udah sudah menangkan. Oke, kita hajar nih kayak gatot kaca modelnya. Hey, gerak dong, astaga. Holy shit. What the hell? An enemy has been scattered. Ayo lu. Mati semua. Asik juga nih mainnya Heroes Evolve ya. Danger. Escape the range of enemy towers. Ada yang di bawah. Kena gak sih? Kena ya. Kalau kena panah ultimate gue tuh ini. Nge-stun cuy. No. Cakep. Mantap. Abis, serang. Udah menang kita nih. Mantap, Minerva. Victory! Well, maklum guys, ini ranknya masih novice ya. Jadi lawannya masih cupu tuh. Kayaknya itu bot deh cuy. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nge-top up di game Heroes Evolve ini, di Koda Shop aja. Recommended, murah bro, dan caranya juga mudah banget pastinya ya. Link pembeliannya ada di deskripsi guys. Jadi sampai di sini dulu video gue kali ini. Thank you semua buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.